Nama saya Ading. 35 tahun. 35 tahun. Dulu di dalam sebelah sana, pindah 2014 kemari. Ini jalan kali masih kumuh. Dulu itu masih kumuh. Jalanan masih jalanan lama aspal. Sekarang kan dicor. Sama. Dulu sih kena banjir sampai ke masjid, sampai ke inilah ke rumah-rumah warga. Sekarang udah enggak aman. 98 kerusuhan dulu waktu itu. Saya di Jakarta. Udah di daerah sini. Di daerah sini. Terus gimana, Pak? Tapi saya di Senen. Oh. Mengerikan ya, tapi ada ngeri, ada ini juga kan namanya itu. Covid di sini ya sama aja di mana-mana seperti ini ya. Orang pada ketakutan kan, semua pakai masker pengaman tuh. Betah. Dari mulai 2014 kesini deh, jalanan rapi, dulu kumuh banget tuh. Dulu sepi, orang nggak berani lewat sini. Dulu aja nggak berani, kumuh soalnya. Kalau malam jam 5, jam 6 itu orang nggak berani sini. Sekarang mah tiap malam pagi orang ada aja lalu lalang. Iya, maju bersih. Harapan saya itu kan gitu. Harapan warga saya sebagai warga sini toh.